tengah hari guys. Ha, tapi belum tengah hari sangat ni. Ha, saya nak masak sayur labu kuning. Ni labu kuning masak bersama dengan sayur pucuk manis ataupun cangkuk manis. Okay, dua jenis ni saya akan masakkan bersama dengan pork luncheon. So untuk yang pertama sekali, minyak sudah panas, kuali sudah panas. Saya akan goreng ni pork luncheonnya terlebih dahulu ya. Kita goreng supaya nanti pork luncheon ni dia tidak hancur. Kita kena gorengkan dahulu. Saya masak ringkas-ringkas saja untuk tengah hari ni. Dan untuk saya masak sayur tu, saya menggunakan bawang merah, bawang putih dan cili. Tiga ini sahaja ya. Betul-betul ringkas hari ni kita masak. Tak perlu banyak-banyak bahan ni. Dan menunya adalah menu dua jenis sayuran yang kita buat jadi satu menu. Okay, saya nak goreng ni dahulu, pork luncheon ni. Goreng sampai dia bertukar warna nanti. Macam ni dia masih mentah lah. Kita nak bagi dia lebih nampak keperangan sedikit ya. Okey, dia sudah pun warna keperangan macam ni. Sampai garing pork luncheon ni. Sekarang saya nak angkat dia terlebih dahulu ya. Ini memang saya goreng berasingan supaya dia tidak pecah. Macam yang saya cakap, tidak pecah, tidak hancur. Kalau nak masakan yang halal, korang boleh guna chicken luncheon. Ada juga ya. Yang ni pork luncheon. So, saya angkatkan dahulu pork luncheon yang telah digoreng sehingga warna dia keperangan. Ini hasilnya pork luncheon yang dah siap digoreng. Sekarang menggunakan minyak yang sama, okay, kuali masih panas lagi. Kita masukkan bawang putih, bawang merah dan cili. Tumiskan. Tumis sampai dia layu ya, bawang-bawang ni. Sampai layu, sampai keperangan lah. Layu kekuningan sedikit. Untuk sayur labu kuning ni, kita bawa sekali dengan kulit dia. Korang nampak ni, ada kulit. Supaya sama juga, supaya labu kuning ni dia tidak hancur. Kalau kita buang kulit dia hancur nanti. Okey, sudah pun kekuningan ni bawang yang kita dah tumis. Sekarang masukkan labu kuning. Kita gorengkan labu kuning ni. Untuk sayur pucuk manis, kita masukkan bila labu kuning ni sudah hampir masak aja ya. Labu kuning dia keras, ambil masa dia untuk lembut. So kita masak labu kuning ni dahulu. Biasanya kita masak labu kuning dengan sayur ni, sayur pucuk manis ataupun cangkuk manis ni, kita masakkan dia masak lemak. Kali ni bukan masak lemak. Kali ni saya masak menggunakan pork luncheon. Kita galkan sebentar. Labu kuning ni kalau dia betul-betul kuning macam ni, maksud dia labu kuning ni manis. Jangan pilih labu kuning yang pucat warna kuning dia.
tips untuk korang mencari labu kuning yang betul-betul ada rasa manis dia. Kena cari yang warna kuning. Jangan ambil yang pucat. Kalau pucat tu dia masih muda sangat tu. Okey, sekarang saya akan masukkan air untuk kita bagi labu kuning ni lembut. Banyak mana air tu bergantung dengan masing-masing lah. Ni pun nanti dia akan berkurang juga air ni sebab labu kuning ni dia menyerap air ya, untuk bagi dia lembut. So kita biarkan sebentar. Biarkan labu kuning ni masak sampai dia mendidih lah. Sampai dia lembut, separuh lembut, baru kita masukkan sayur pucuk manis atau cangkuk manis. Okay guys, stay tune. Okay guys, dia sudah pun masak macam ni, separuh masak lah. Belum sikit je lagi, lembut lah kita punya labu kuning ni. Air dia pun sudah mula berkurangan. Sekarang saya akan masukkan sayur ni, cangkuk manis atau pucuk manis. Kita masukkan dan kita masakkan bersama-sama dengan labu kuning tu tadi ya. Kita daunkan. Kalau air dia berkurang, boleh tambahkan lagi lah kalau yang nak dia berkuah lebih banyak. Okay, kita masak dahulu, daunkan pucuk manis ni. Yang ni cepat masak ya, pucuk manis ni. Cepat masak, cepat layu. Daunkan. Terbalik kain. Bagi dia masak sama rata. Labu ni dia memang tak lama lagi masak lah ni. Separuh masak. Okey, saya akan masukkan secukup rasa untuk bagi ada rasa macam ada chicken stock lah. Masukkan sedikit. Kalau ada chicken stock, boleh masukkan chicken stock. Kalau nak masukkan stok ikan bilis pun boleh ya, mana-mana saja. Dia masukkan garam. Masukkan sedikit saja perasa. Okey. Kalau rasa dia kurang, boleh tambah. Tak jadi masalah. Kemudian kita gaulkan semula guys. Okey. Tengok dia sudah layu ya, pucuk manis tu. Kalau macam ni dah okey dah dia punya kuah tu. Air tak banyak sangat, tak sikit sangat. Ngam-ngam, cantik dia jumlah air untuk jadi kuah tu. Okey, kita tunggu sikit masa lagi sampai labu kuning ni betul-betul lembut. Bila dah betul-betul lembut, maksudnya sudah masak lah guys ya. Okay, stay tune. Okay guys, kita punya sayur labu kuning sudah pun masak ya. Lembut sudah dia. Pecah. Tanda dia dah lembut. Sekarang saya nak rasa dulu dia punya kuah dia. Okay, ngam. Bila dia dah masak macam tu, baru saya akan masukkan ni. Taburkan ni pork luncheon tadi. Api kita dah boleh tutup. Gaulkan. Dan kita boleh angkat, hidangkan ya guys. Dia basah-basah macam ni, sedap guys. Okay, sudah pun siap. Sekarang saya nak angkat ke dalam pinggan. So inilah dia guys, hasilnya tadi. Sayur labu kuning masak bersama dengan pucuk manis dan juga pork luncheon meat ya. Gabung tiga jadi satu hidangan macam ni. Hidangan lengkap, sudah ada daging, sumber protein dekat situ. Kemudian kita ada sayur-sayuran juga.
Okey, dah lengkap semuanya. Kita dah boleh makan. Okey, selamat mencuba. Terima kasih kerana telah menonton Mona Vlog. Kita jumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe Mona Vlog.